Hai kawan-kawan, tahu atau tidak, kuda kepang merupakan sejenis tarian pahlawan berkuda yang dibawa masuk oleh masyarakat Jawa ke negeri Johor. Ia kebiasaannya dimainkan di majlis keramaian, menyambut orang kenamaan dan perkahwinan. Kuda kepang biasanya ditarikan secara berkumpulan dan seragam. Kuda kepang dihasilkan dari anyaman buluh dan dibentuk seperti seekor kuda. Untuk menghasilkan anyaman ini, buluh terbaik dipilih dan dipotong. Kemudian diraut sehingga halus dan boleh dilentur sehingga nipis tau. Kemudian buluh dianyam sehingga membentuk kuda kepang. Bingkai dipasang di bahagian luar kuda kepang. Tujuannya supaya mendapat bentuknya dan kelihatan lebih kemas. Selesai. Sekarang kuda kepang boleh dicorakkan mengikut warna-warna yang sesuai. Kemudian dijemur sehingga kering. Ingat ya kawan-kawan, kuda kepang kini bukan sahaja digunakan untuk tarian semata-mata, malah menjadi bahan kraft tangan yang mendapat perhatian dunia. Cintailah Craft Malaysia. Jumpa lagi. Hai kawan-kawan. Hari ini saya ingin membawa kawan-kawan untuk mengenal satu kraft tangan yang terkemuka di negeri Sarawak. Kraft tangan ini dinamakan sebagai Puah Kumbu. Tununan kain puah ini dihasilkan secara tenunan ikat yang biasanya dihasilkan oleh wanita Iban di Sarawak. Kain tenunan ini berwarna kemerah-merahan atau coklat tua. Corak yang dihasilkan kebiasaannya bermotif anak kunci. Panjang kain puah ini lebih kurang 40 hingga 50 cm. Untuk pengatan semua, kain ini sangat penting digunakan semasa majlis, perkahwinan, kelahiran, perubatan dan pengebumian. Kini, Puah Kumbu mulai dikenali sehingga ke persada antarabangsa. Kita harus berbangga. Cintai Craft Malaysia. Jumpa lagi. Hai semua, sedapkan lagu yang dimainkan? Adakah anda tahu alat tradisional yang dimainkan sebentar tadi? Sarilah sepoton. Di negeri Sabah, alat muzik ini dimainkan oleh suku kaum Kadazan Dusun. Sepoton berasal dari Kampung Tikolot daerah Tambunan Sabah. Saya adalah sejenis alat muzik yang diperbuat daripada labu air. Labu air yang telah tua akan dikeringkan selama beberapa hari. Kemudian, bahagian dalam ditebuk dan dibersihkan. 8 batang buluh kecil, iaitu sembiling, dipotong mengikut ukuran, disusun dan dimasukkan. Gam kelulut digunakan untuk melekatkan batang-batang buluh tersebut. Saya sering dimainkan di majlis keagamaan, perkahwinan serta keramaian. Sepotong boleh dimainkan bersama alat muzik bambu yang lain seperti bungkau dan marakas. Kita harus menyanjung dan menjunjung warisan negara kita supaya kekal untuk generasi akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi.